Pemirsa, ratusan warga Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur diresahkan dengan seringnya kehilangan celana dalam wanita di jemuran. Saat ditemukan celana dalam tersebut berceceran di toilet masjid dan di atas genteng dengan kondisi adanya bercak sperma. Inilah salah satu perempuan warga Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur yang digegerkan dengan merasa resah dengan seringnya kehilangan celana dalam wanita saat di jemuran. Warga pun merasa penasaran karena hampir tiap hari celana dalam mereka saat dijemur selalu ada yang hilang. Saat ditemukan, celana dalam wanita tersebut sudah berada di bak toilet masjid, di atas genteng serta di hutan dengan kondisi sudah lusuh serta ada bercak sperma. Setelah digunakan, diduga pelaku dengan sengaja membuang celana dalam curiannya di tempat sembarangan agar terlihat oleh pemiliknya. Mengingat setiap kali warga menemukan celana dalam, kondisinya selalu ada bercak sperma yang diduga sperma pelaku. Kejadian hilangnya celana dalam wanita di Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang tersebut sudah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Namun pelaku hingga saat ini belum tertangkap. Pasalnya warga yang merasa kehilangan celana dalam belum sempat laporan ke pihak berwajib dengan alasan malu untuk laporan. Pernah kehilangan, ya semuanya. Itu enggak dilihat ini punya gadis atau yang nenek-nenek juga diambil gitu. Awalnya sih enggak kehilangan daleman ya, tapi pas waktu ketemu seperti di WC masjid. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak melihat usia pemilik celana dalam. Meskipun harga celananya tidak seberapa, namun warga mengaku sangat malu untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Ciranjang, pihaknya belum menerima laporan dari warga terkait kehilangan celana dalam. Karena kejadian tersebut, menurut keterangan warga, sudah 4 tahun yang lalu. Dan sempat berhenti. Nah, tahun 2009 mulai lagi. Kami tetap masih penyelidikan dan penyelidikan dengan anggota sampai ketemu. Hingga saat ini pihaknya berupaya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi Desa Kertajaya. Mengingat kasus tersebut diakui warga memang sangat meresahkan, sehingga pihaknya langsung terjun ke lapangan. Jika pelaku berhasil ditangkap, akan dikenai pasal pencurian ringan atau pasal lainnya setelah dilihat dari perkembangan penyelidikan. Heri Setiawan, Bandung TV.